Saya bersama teman-teman, dengar nggak ya, teman classmate saya, Mr. Rifki from Pasuruan. This is Mr. Fahri from Aceh. Udah berapa lama Mr. di sini? 2 bulan. Cuman ngambil special programnya IELTS ya. Oke. Mas Rifki juga sama ya? Iya. Pernah belajar IELTS sebelumnya? Belum, Mister. Terus? Merasakan pertama kali ini. Pertama kali. Yes. Itu udah berapa lama di sini? Udah 1 bulan. Progresnya kayak gimana? Progresnya lah, menurut aku sih. Lompatannya besar nggak? Hah? Lompatannya besar nggak? Sangat-sangat besar. Iya. Yang membedakan TOEFL sama IELTS apa sih? Perspektif setelah 1 bulan nih. Mungkin IELTS itu lebih efektif lah, lebih mana humanis gitu. Iya. Kalau TOEFL tuh kayaknya struktur aja. Iya. Kalau Miss Fahri gimana? Apanya? Sebelumnya pernah kenal IELTS nggak sih? Sama sekali, sama kayak kita ya, boro-boro gitu. Beli buku 3 sama saya simpen rapi di rak aja, nggak pernah dibaca. Awal-awal gimana? Awal-awal? Awalnya sih kayak apa kan? Awalnya pas menyerah, give up. Sekarang udah never. Karena kayaknya memang kita dikasih strategi-strategi yang pas ya. Iya. Kayak reading aja ya. Reading, speaking, writing, kan. Speaking, semua ada strateginya. Strateginya. Dan kalau kita udah tahu, kita nggak usah kayak reading aja. Ngapain kita baca bacaannya ya? Kita cari-cari scan keywordnya aja sama skimming. Ya. Jadi orang ini punya banyak metode. Ya, punya banyak metode dan yang kita pelajari itu metodenya ya. Kalau memang untuk expert bahasa Inggrisnya itu memang butuh kerja keras banget ya. Dari jam 6 sampai jam 9. Iya, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam.